Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gus Raka Awi Channel. Oke guys, kali ini Gus Raka Awi ada di perbatasan Sidoarjo dan Pasuruan guys. Tepatnya ada di perbatasan Kaliporong. Nah, wow, rame banget. Wow. Jadi di sebelah itu Kaliporong guys. Ini kita mau ke tambak di desa Kalialo. Kalialo itu desa paling ujungnya Sidoarjo dan dibatasi oleh tambak, dikelilingi oleh tambak guys, bayangkan. Dan deket banget sama laut ya. Nah, untuk menuju ke sana kita harus melewati banyak sekali rintangan. Dulu jalannya ini gak sebagus ini guys. Dulu tuh jalannya itu masih jalan jalan berbatuan dan licin banget ya. Dan sekarang katanya sih sudah banyak yang diaspal. Jadi kita akan lihat bagaimana perjalanan menuju ke sana guys. Kita akan ke tambak guys. Nanti aku tunjukkan kalian juga kampung terpencil yang ada di Sidoarjo. Oke guys, jadi sekarang tadi aku sudah tunjukkan kalian kalau aku ada di perbatasan desa Permisan. Jadi kita masuk di desa Permisan yang ada di Sidoarjo, kecamatannya ikut Porong atau ikut mana ya? Nggak tahu saya. Nanti aku kasih tahu kalian aja ya. Untuk pastinya aku akan tulis di situ ya. Oke guys, terus ikuti perjalanan kita kali ini melewati menyusuri sebelah utaranya Kaliporong. Kalau yang sebelah sana, sebelah selatannya itu jalan menuju ke Telocor guys. Kalau ini menuju ke desa Kalialo ya. Di sana tuh penghasil rumput laut di Sidoarjo guys. Oke, okay? Terus saksikan video ini dari awal sampai akhir karena ini akan mutu vlog guys. Akan aku kasih tahu lihat perjalanannya ke sana ya. Oke, okay? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share Gus Raka Awi Channel. Yuk langsung kita berangkat. Cus. Oke okay, guys, ini kita berjalan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dulu guys. Dan ini sudah ada lampunya guys. Dulu jalan saya kesini malam-malam itu nggak ada lampunya, jadi gelap banget. Kenapa kesini malam-malam itu? Karena dulu waktu panen tambak ya, jadi sering panen malam guys. Kalau kita panen tambak itu biasanya kalau tengah malam itu bawa ke pasar pagi gitu bawa ke pasar. Jadi kalau melalui jalan ini masih gelap. Jadi masih saya masih panen guys, sendirian ya hari ini guys ya. Paling aku ingat kalau sini tuh guys, di tengah-tengah itu ada jadi rindik gimana gitu kan. Nanti aku tunjukin deh pohon kayak. Thank you.
gila kalau saya nyari pohonnya di mana ya guys ya. Kesana ada bos. Guys, oke kita berhenti dulu. Kalian diselesaikan sampai kampung kan kasihan waktu harganya gitu. Ini itu ya tinggal sedikit gitu. Ini sudah tampak guys. Jadi sekali lagi ini sebelahnya itu sungai Kali Porong. Mau tak tunjukin kalinya gak? Nanti deh. Itu ada tambangan ya nanti di sini. Jadi kalau misalkan saya dulu jalan ini masih sangat gak enak itu naiknya naik lewat tambangan sungai guys. Jadi kita nyebutkan Kali Porong itu berubah sekarang karena saya sudah jarang ketambah karena saya juga di sini mengajar jadinya ya jadi aku itu kesasar nih guys di sini salah jalur mungkin ya jadi karena saking banyaknya tambak yang dikelola sama bapak saya akhirnya ya agak lupa itu jalur mana gitu kan. Guys, wow, hebat sekali saya.
kalian nggak ada tujuan jangan kesini ya guys ya. Masih juga apa ya, ya sia-sia aja gitu coba kesini. Itu jalannya kayak gitu guys kalau mau nyebrang ke Sungai Porong. Closing di sana aja berarti nggak ada pokoknya guys. Dulu itu saya lihat-lihatan atau gimana ya. Tadi kita closing di sana yuk. Jadi aku tunjukin kalian jalan ke Kali Porongnya guys. Ya. Ini saya dapat tugas buat apa ya? Dapat orang kerja gitu. Tapi ya sambil Kali Porong guys ya. Oke. Jadi kalau mau nyebrang ke sana itu biayanya berapa ya? 2000-an kalau nggak salah. Oke, jadi kalau mau pulang ke Sidoarjo atau ke arah Sidoarjo dengan jalan yang lebih bagus tadi, kalian nyebrang aja ke situ guys. Biayanya cuma Rp2.000 aja ya. Kalau misalkan kalian pengennya ya lewat nggak nyebrang sih, karena tahu kalau pas arusnya deras gitu nggak dibuka guys. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Nanti aku akan kasih tunjukkan lagi tambak yang aku akan datangi di Kalialo. Ini desa Kalialo, desa paling ujung di Sidoarjo guys, dikelilingi oleh tambak dan juga laut. Bagaimana kondisi kampung di sana? Dan kakaknya nggak banyak sih guys di sana guys yang tinggal, cuman orang-orang yang kerja di tambak itu aja ya, kebanyakan di situ. Oke, see you next video. Sampai jumpa lagi di part kedua. Saya Gus Raka pamit. Jangan lupa subscribe, like, komen dan juga share Gus Raka Awi channel, oke? Okay? Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.